Alicia. Buen chanda. Sungai mengalir ke luar. Ini ada persembahan. Oh iya. Itu adalah minuman. Terima kasih. Pak, yang namanya keluar kan dari dalam, Pak. Nah, iya. Istilahnya. Memang sungai itu dari sumber air. Dari usaha, dalam tanah. Ya. Usaha. Mengalir. Karena kalau masuk itu namanya meresap. Begini Pak ya. Setahu saya. Acaranya ya. Acaranya bagus ya. Mengalir itu. Kembali ke. Apa-apaan itu jawabannya luar benar. Itu kalau dari sungai mengalir keluar, itu meluap namanya Pak. Bukan mengalir, meluap. Ini kan ada jalan. Meluap dia lompat, kan ngalir juga. Iya, cuman kan mengalir keluar. Konotasinya dong. Mengalir ke luar, ke luar negeri maksudnya. Bukan. Oh. Dari air. Oke. Ini tidak mungkin ya. Tanpa disangka ternyata di pertanyaan terakhir tim A berhasil menjawab dan menambahkan skor 100 poin. Tapi kali ini mereka punya kesempatan untuk menjawab tetes. Kalau sudah siap ya. Untuk mendapatkan alat DJ, kita buka sekarang. Ini dia TTS kita. Over di mana? Iya, dan protektif di mana? Yes. Sudah lengkap. Ya, kita beri kesempatan kepada silakan tim yang lebih dahulu. Berapa, tim B. 9 aja deh. 9 menurun. Menurun. 6 kota. Pertanyaannya, Eko, Parto, Akri. Ya. Tergabung dalam grup lawak. Eko, Parto, Akri. Patrio. Bapak mau ngomong Patrio kan? Iya kan? Patrio. Tapi bukan. Patrio. Tergabung dalam... Kita kunci. Belum. Kunci apa? Apa ini kunci? Itu Patrio. Tadi iya Patrio katanya. Bukan itu dong. Grup lawak jam... 3. 2. Patria Pak. 1. Patria. Di bahasa Indonesia kan? Patria. Patria. Yang penting gak jawab lurus. Patria. Patria jasa namanya. Boleh ganti gak? Apa? Putra. Putera. Putra. Kan ya, putra. Cowok semua. Putra. Ya boleh. Minimal putra. Kita tidak lurus. Eko, Parto, dan Akri tergabung dalam grup lawak Putra. Apakah itu jawabannya? Putra. Bukan. Nah udah Patria pakai. Patrio, grup lawan Patrio. Sutra Pak. Kurang. Gengsi. Jangan gengsi. Sutra. Patria. Sutra Pak, Sutra. Sutra. Baik, kita kunci. Sutra adalah sekumpulan para pelawak pria Pak. Iya, bisa. Patria udah. Baik. Eko, Parto, dan Akri tergabung dalam grup lawak Sutra. Apakah itu? Bukan. Yang penting gak Patria, gak Patrio, Pak. Saya Eko, Parto, Akri tergabung dalam grup lawak... Didi. Di TV dia nggak jadi grup lawak. Dia walaupun nggak di TV jadi grup lawak, Pak. Emang kalau mereka nggak tampil di TV kamu bisa tahu kalau mereka grup lawak. Saya tahu Patrio sebelum mereka di TV, tapi di radio. Oh, di radio itu aku dengar, bukan aku tahu. Itu goblok. Di radio aku dengar. Lagu kesayangan. Di radio aku tahu. Salah lagi aja. Nggak, misal gini, Pak, mereka tergabung dalam grup lawak di TV. Iya. Seolah-olah tuh mereka hanya di TV. Mereka hajatan juga mereka tergabung dalam grup lawak. Mereka di radio tergabung dalam grup lawak. Mereka show juga bukan di TV, mereka masih udah jadi grup lawak. Atau? Atau? Ini tidak kontekstual, Pak. Karena apa? Mereka tergabung dalam grup lawak di TV. Yeah. Seakan-akan sebelum di TV mereka grup kasidah. Monik, aku kasih tahu ya.
orang hanya dilihat tergabung ke TV itu dibilang grup. Kalau di luar dibilang nggak grup. Menurut kamu itu logis nggak? Nggak logis dong. Dong. Omongin ke dia, omongin. Nggak logis. Nah, ini misalnya nih, Monik, kamu kan artis sinetron nih, main sinetron. Apakah setelah kamu nggak tampil di TV, selesai syuting, kamu nggak disebut artis sinetron? Tetap disebut artis sinetron. Iya. Kan? Nah itu logikanya sama dengan itu. Nah jelaskan. Jadi yang namanya grup itu mau di TV, mau nggak di TV, kita warin parfum nih. Sales parfum. Lanjut. Iya itu kan terkenalnya di TV toh. Iya tahu, iya, tapi tahu. Setelah turun panggung tetap satu grup. Yang bilang bubar juga siapa? Ya, Bapak bilangnya tergabung dalam grup lawak di TV. Lah iya, di TV tergantung apa terbentuk sebuah grup. Sama kayaknya kena panggung. Di TV tergabung dalam sebuah grup lawak, gitu. Bukan sebagai presenter atau grup musik. Baik. Oke, kita beri tepuk tangan buat Patrio. Tim A, silakan. Nomor berapa yang akan dijawab? Lima. Ya, ini gelar atau pangkat dosen tertinggi di perguruan tinggi. Gelarnya? Profesor. Tiga, gelarnya. Dua, satu, dijawab. Ayo dah. Prosesor. Lama-lama dia nggak mikir, Pak. Asal nggak jawaban lurus, Pak. Jangan ya. Pinter lah Anda nih. Pak, kita prosesor, kita lihat apa itu jawabannya. Waktu terbatas kan, Pak, ini. Bukan. Dari jawabannya apa? Orang tua. Tidak ada yang lebih tinggi. Bahkan dosen tertinggi di perguruan tinggi gelarnya orang tua. Orang itu jawabannya. Tua biasanya. Ya. Kan lebih mikir tapi. Profesor tapi jelas salah. Komputer gak bisa mikir kalau gak ada prosesor. Nah itu kan komputer. Jawabanmu itu gak ada deg-degannya. Nih. Kalau saya kan ada deg-degannya ya. Iya enggak. Gini. Orang nikah. Terus punya anak. Dapat gelar baru dong sebagai? Orang tua. Prosesor apa? Jangan lamun, apa jawabannya? Udah selesai ya debatnya ya. Angkat dosen tertinggi di perguruan tinggi. Gelarnya? Original. Pak, itu gak ada message-nya atau apa, Pak? Ini maksudnya original nih, pre-chicken, Pak. Original. Bukan lah, itu kan resepnya. Original. Original sebelum artinya saya apa? Membantah, Bapak jelaskan makna original di sini. Loh, maksudnya saya apa? Saya tanya, setahu Anda original itu apa? Asli. Nah. Bukan KW. Nah. Tidak ditambah-tambahin. Nah, original. Kurang pedes, agak asli kurang kan? Pedes. Iya. Asli kan? Ya. Nah, gelar kalau tidak asli itu diakui apa enggak? Enggak. Yang tertinggi tetap gelar yang asli. Gelar Anda dokter tapi Anda beli. Iya enggak original itu kan. Itu mending yang gelar S1 tapi dia benar-benar asli. Tapi yang enggak perlu tertinggi. Walaupun S1 ya harus tetap original. Betul. Iya kan? Betul. S2 harus tetap original. Enggak perlu itu disebut tertinggi. Terus? Nah terus kenapa Bapak sebutin harus tertinggi? Kita ngarahnya ke profesor. Salah sendiri. Satu mendatang. Kita akan bacakan pertanyaannya. 7 kotak. Yang mengemudikan kereta api pasti berkumis. Berkumis. Kita kunci. Ah belum Pak. Belum. Kereta api itu belnya ini. Oke, aku tahu. Ya udah enggak usah mencet, jawab aja. Benar, Pak. Giliran yang mengemudikan manusia. Kereta api manusia. Pasti manusia. Kita kunci manusia. Pasti manusia. Baik, apakah yang mengemudikan kereta api? Manusia. Okay. Pasti manusia. Siap-siap berpesta. Siapa? Si kumis. Ya, kita kunci. Si kumis, Pak. Kan yang mengemudikan kereta api pasti si kumis. Yang apa itu jawabannya? Salah. Pak, apa dong? Baik, kita buka. Yang mengemudikan kereta api pasti berizin. Kalau nggak ada izinnya nanti ya nggak boleh dong, Cak. Karena itu berarti butuh, masuk, butuh sertifikasi tertentu untuk mengemudikan kereta api. Nggak sembarangan.
Orang yang kerja di perusahaan kereta api pun tidak semuanya boleh mengemudikan kereta api. Ya, harus ada hanya masinis yang punya lisensi untuk mengemudikan kereta api yang... Tapi itu orang apa manusia? Itu manusia atau bukan? Saya tanya sekarang, manusia atau bukan? Siapa? Orang yang berizin itu manusia atau bukan? Nah, jelas jin ya, bukan manusia lah. Saya tanya. Berizin. Manusia. Saya tanya, yang kerja di PT kereta api itu manusia atau bukan? Manusia. Semuanya berarti boleh mengemudikan itu? Enggak. Jadi Bapak berpikir tidak semua manusia kecuali yang berizin? Iya. Jadi misalnya saya datang, Pak, izin Pak mau mengemudikan kereta api. Silakan. Apa boleh? Boleh silakan. Enggak dong. Enggak boleh. Enggak bisa. Anda bisa berizin enggak? Sama kayak Bapak. Kalau enggak bisa, enggak boleh. Bapak punya mobil? Izin dong, pinjam mobil sebentar mau ke itu. Enggak boleh dong. Anda bisa berizin? Gimana sih? Masa dia kan udah izin sama Bapak. Anda punya izin? Beri dong. Berizin, ya Allah. Gembira sekali. Tim B. A dong, Pak. Naya A. Nomor tiga. Tiga. Tujuh kotak. Anda tahu salah satu ikan pemakan daging. Iya. Biasanya ikan? Ikan. Piranha. Ya. Tiga. Ikan layan. Satu. Nelayan, Pak. Ikan nelayan. Ikan nelayan. Ya, apakah salah satu ikan pemakan daging biasanya ikan nelayan? Ikan pemakan daging nelayan. Ikan pemakan daging. Sudah waktunya mikir udah habis. Oke. Ikan pemakan daging. Biasanya ikan. Tiga. Dua. Gak akan. Ikan gak akan. Baik, kita kunci. Satu ikan pemakan daging, biasanya ikan gak akan. Ikan gak akan. Lagi makan, lagi puasnya. Gak akan daging. Baik, kita akan buka. Yang tadi loh, piranha. Salah satu ikan pemakan daging, biasanya ikan setelah yang satu. Dari matamu, matamu. Emang orang bangun rumah sakit dia harus sakit dulu? Oh gak bisa, tapi dia kan sudah punya rumah, baru bangun punya rumah sakit. Iya. Ada orang punya rumah sakit tapi gelandangan gak punya rumah.